Pemirsa, PJ Bupati Muaro Jambi menghadiri secara langsung peresmian dan pelantikan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha Kabupaten Muaro Jambi pada Senin 5 Desember malam. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Senin malam 5 Desember 2022, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, kegiatan peresmian dan pelantikan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Dunia Usaha Kabupaten Muaro Jambi resmi dilantik oleh PJ Bupati Muaro Jambi Bayuni Deliansyah. Dalam pelantikan tersebut turut hadir Kepala Bapeda Muaro Jambi Muhammad Taufik Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kapolres, Kejari, Sekda Muaro Jambi dan Ketua Forum TJSLBU Provinsi Jambi. Kepala Bapeda Muaro Jambi Muhammad Taufik Hidayat menyampaikan bahwa dengan adanya forum ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Kabupaten Muaro Jambi nantinya. Peran serta dari usaha dalam sama-sama kita berharap seperti itu, tapi sementara sementara itu, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menjelaskan bahwa dengan adanya forum ini diharapkan kedepannya dapat meningkatkan sinergitas dan juga meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ke depan. Yang namanya dunia usaha itu kan dia harus berkolaborasi dengan pemerintah. Harapannya nanti ada hubungan yang baik, timbal balik dan saling menguntungkan dari pihak pemerintah dan dari pihak swasta. Karena pembangunan itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena kami juga sadar dengan batas yang kami miliki, maka kawan-kawan dikomandai oleh Pak Sekda dan Pak Muda membentuk forum ini dalam rangka untuk adanya sinergitas dalam rangka pembangunan yang merata yang ada di Kabupaten. Untuk pesan-pesan yang belum tergabung dengan forum ini, sementara ya, Pak Bro ini kita ikat dulu sama-sama berkomitmen. Nanti ke depan kita telusuri lagi. Dalam kegiatan ini diketahui ada sekitar 44 pengusaha yang mendatangi perjanjian komitmen bersama dalam memajukan Kabupaten Muaro Jambi ke depannya. Sandi, Jek TV, melaporkan.